Oke guys, kembali lagi di channel Ag Review, dan kali ini saya mau ajak teman-teman semua nyobain bis Trans Bakula yang gratis program pemerintah Kalimantan Selatan. Oke guys, jangan lewatin ya, tonton terus. Eits, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Enjoy. Armadanya banyak guys, ini yang melayani dalam kota guys, yang dibilang gratis tadi ini. Banyak banget ya, mantep banget lah. Kita lihat ya, Trans Banjar Bakula ada aplikasinya guys. Ya motifnya batik Sasirangan guys. Ini merek apa nih? Masih baru ya guys. Pasti nyaman di dalam. Banyak standby semua. Banyak banget guys bisnya guys, puluhan. 50 lebih kayaknya nih. Jadi yakin deh kalau kesini nggak kebagian bis, nggak bakal terlambat, karena pasti waktunya tepat banget nih, karena sudah ada jadwal yang bergantian dan nggak bakal terputus. Guys, karoserinya ini Trisakti. Ini Mitsubishi guys. Mitsubishi, dan ada tempat naruh sepedanya nih guys di depan. Jadi buat hobi sepeda bisa ikut bis ini dulu, atau pas pulangnya bisa ikut bis, sepedanya ditaruh di sini guys. Sepertinya ini bantuan Kementerian Perhubungan ya, atau kerjasama, saya nggak tahu juga nih. Tapi untuk kota besar kayak Banjarmasin sudah penting banget ada transportasi umum kayak gini. Wah, pokoknya keren banget guys, Banjarmasin sudah punya ini. Mudah-mudahan Samarinda dan kota-kota lain di Kalimantan sudah punya juga nantinya transportasi umum gratis yang melayani masyarakat. Ini yang ditunggu masyarakat guys. Masyarakat sudah bayar pajak mahal-mahal, ya begini salah satu pelayanan dari pemerintah. Mantap. Oke guys, kita lanjut nunggu antrian di terminal, di keberangkatannya, di apa namanya, ruang tunggunya guys. Oke. Nanti kita naikin bisnya guys. Oke guys, jadi kalau kita lihat ya, nih, ada Banjarbaru, Bentok, Trikora, Martapura, Bandara. Jadi guys, terminal ini melewati 3 kabupaten kota. Jadi kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, sama Kabupaten Banjar atau Martapura guys. Jadi dia connecting 3 kota, nggak hanya kota Banjarmasin aja guys. Jadi memang posisi Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura itu sebelahan aja guys, meskipun luas tapi sebelahan dan masih dalam satu pusat keramaian. Oke, kita cobain ke ruang tunggunya guys. Saya mau ke Siring gitu. Jadi kita masuk ke ruang tunggunya. Kayaknya saya nunggu 5 menitan aja guys, sudah ada bisnya jalan lagi. Jadi udah jelas nyaman banget nih, gak perlu nunggu lama-lama. Pak. Ya. Oh.
memilih pelayanan teman bus. Pemberhentian berikutnya. Halte Gambut A. Hai temanku, jangan lupa memeriksa barang bawaan kalian sebelum meninggalkan teman bus. Tetap fokus. Sudah persis di Jakarta, guys. Oke guys, ini dia pemberhentian saya. Taman Siring kilometer 0 Banjarmasin, guys. Oke, kelihatan ya. Oke guys, jadi tadi saya kurang lebih perjalanan dari terminal Gambut itu ke KM 0 Siring Banjarmasin itu kurang lebih 40 sampai 50 menitan, guys. Jadi cukup lama ya, karena yang saya lewatin itu banyak halte, hampir 10 halte kurang lebih. Nanti saya kasih lihat screenshotnya. Ada halte kecil-kecil sampai di terminal yang di Palnam itu juga kita lewatin, guys. Jadi teman-teman yang mau naikin transportasi gratis dari pemerintah ini itu nyaman banget, guys. Tapi ya kalau teman-teman buru-buru itu nggak bisa, karena ya namanya juga berhenti di banyak halte kan, dan banyak ngambil dan nurunkan penumpang, jadi nggak bisa buru-buru. Sebenarnya ada layanan transportasi lain, guys, yang umum publik untuk masyarakat di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru, Martapura itu dia kayak angkot gitu, guys. Tapi jadi silakan teman-teman yang mau menikmati transportasi gratis, mumpung masih gratis untuk wilayah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura khususnya, silahkan dicoba Trans Bakula ini, guys. Recommended banget, nyaman, bersih, masih baru, AC-nya dingin, dan banyak tempat pemberhentiannya di pusat-pusat keramaian di Kota Banjarmasin, di Kota Banjarbaru dan Martapura, guys. Oke, terima kasih, apresiasi buat pemerintah Kalimantan Selatan ya, atau dari Kementerian Perhubungan. Terima kasih udah memberikan layanan masyarakat yang begitu nyaman untuk warga Kalimantan Selatan khususnya. Semoga masyarakat juga bisa menjaga transportasi ini, bisa meramaikan, dan semoga ke depan makin luas ke wilayah Kalimantan lainnya seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi dari mana, Bu? Dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru ini mau ke Banjarmasin, ke jadi di Tanah Adam. Oh, tempat keluarga lah ya. Ya. Dari Banjarbaru tadi naik Trans Bakula itu ya, Bu ya? Iya. Jadi sampai sini kurang lebih 1 jam ada lah, Bu. Ada tadi mampir lagi di ini, gimana itu? Oh, ada. Iya, di terminal besar lah. Iya. Oh, ada mampir juga. Jadi gimana, Bu, rasanya? Enak lah, adem daripada naik sepeda motor. Baru gratis karena, lagi ya? Iya, gratis lagi. Jadi rombongan berapa orang, Bu? 4. Oh, 4 orang. Iya. Jadi lumayan menghemat, Bu ya? Iya, menghemat. Oke, itu aja, Bu. Makasih banyak. Iya. Makasih. Mau.